Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di channel kita, channel suka-suka gue. Welcome to back my channel guys. Kali ini saya mau unboxing lagi guys, unboxing smartphone lagi guys. Smartphone dari Vivo. Vivo apa ya? Vivo. Kita lihat aja ya. Ini saya order dari Tokopedia, guys. Saya selalu beli dari Tokopedia, enggak tahu kenapa. Ini dari Tokopedia dulu. Oke, kita buka ya, guys. Aduh, kelamaan nih kayaknya. Tampan aja guys. Selamat. Yes, ini ya guys, Vivo Y17 5000 mAh. Ini dia guys, Vivo Y17 ya guys, ini dia. RAM-nya 4 GB guys, ROM-nya 128 watt, 128. Mana tadi saya pesan yang mana ya? Atau lupa saya. Ya. Udah triangle kamera guys. All triple kamera guys. Terus baterainya 5000 mAh. Terus udah dual engine fast charging. Ini variannya guys yang mineral blue guys. Oke. Nah, itu aja sih, nggak ada yang istimewa guys. Ini nggak tahu ini dapat apa nih dari Telkomsel. Oh, cuma ini ya, daftar paket kali ya. Ini nah, itu aja guys, kita buka ini aja ya, plastiknya ya. Kita buka plastiknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia guys. Oh, masih disegel ternyata guys. Tara. Ada apa isinya? Ini ya. Kotak kardus kecilnya, apa isinya? Oh. Masih dapat softcase, guys. Oh, dia ada pinjernya ternyata ya. Showcase bening, terus ya sedikit informasi penting dan kartu garansi guys.
Okay. Kita singkirin dulu. Oh, ini dia HP-nya, guys. Ini dia. Warna mineral blue ya. Oke, kita singkirin dulu, guys. Udah. Ini dia. Chargernya. Belum type C. Dapat headset yang bikin kuping sakit. Terus charger ya. Gede, guys. Ada. Sudah outputnya 5 volt 2 ampere. OR-nya 9. 9 volt 2 ampere. Ini dia yang dibilang double itu ya, guys ya. Oke. Cepat nih kayaknya, guys. Oke. Kita singkirin dulu, guys. Bersihin dulu ini ya, ininya. Ini kita pengen coba kita lihat guys, buat itu kita lihat slotnya, ini si injektor ya guys. Oh nih, di sini SIM injektornya guys, SIM tray-nya guys di sini guys. Kita lihat dulu ya. Berapa slot ini? Oh, ternyata 3 slot ya, 2 SIM dan 1 memory card. Oke, mantap. Terus di sini kabel chargernya, port chargingnya, sini jack audionya, ini mikrofonnya, sini speaker. Terus di sini tombol on off, di sini volume up and down, terus lagi ya, di sini kamera, ini kameranya guys, ada triple kamera, di sini flash ya, ini alt alt triple kamera, di sini fingerprintnya guys, fingerprintnya kaca gitu, kayak kaca gitu ya, bagus nih, tapi ininya kayak kaca nih, bagus banget, masih kan plastik sih, ini plastik. Apa ke polikarbonat ya, nggak tahu lah. Disini tulisan Vivo nya coba kita nyalain ya. Indonesia aja, terus Indonesia aja lagi. Nah, ini apa nih bacaannya bla 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 bla. Setuju. Lanjut kita lewati. Setelah waktu itu nanti aja lah berikutnya ya. CD nanti aja lewati dulu, berikutnya lewati dulu, lewat sekarang. Oh, tampilannya ternyata seperti ini ya guys ya. Seperti ini, udah oh, naik ke atas di sini guys. Tombolnya udah ada di sini juga ikut ya. Ini yang terbaru nih. Pokoknya guys nih sini buat notifikasi ya guys, notifikasi kalau ke atas kita ke boleh bawa ke atas itu kayak ini ya,
menu-menu gitu, menu-menu apa namanya, tool-toolnya gitu ya. Oh ternyata dia tanpa ini bisa guys, tanpa mencet tombol volume dia udah ada settingan volumenya pas narik ke atas gitu guys. Oh no, oh dia begini modelnya guys. Bagus sih, bagus, bagus, bagus. Oh, dia begini sih, ternyata dia guys. Dia bisa begini guys, ternyata dia tampilannya begini kalau kita pencet dari samping guys. Ya, oke lah. Coba kita tadi penasaran tuh, kok 128 giga ya? Tadi emang saya pesan yang mana ya, lupa ya. Mana about phone ya, tentang ponsel RAM 4 GB, terus Vivo ROM-nya mana deh. Mana ya? Oh iya bener, totalnya 128 GB guys, RAM-nya 4 GB. Lag nih guys. Oh gede banget ya. Oke, guys, ternyata itu dulu ya unboxingnya dari Vivo Y17 yang tampilannya lumayan cantik guys, cantik banget tapi agak tebal sih kayaknya nih. Agak tebal juga, kita ambil dari belakangnya aja guys ya. Yang udah triple kamera. Oke guys, oke guys, terima kasih yang udah mau nonton video unboxing Vivo Y17 yang super megah dari RAM dan ROM-nya guys. Terus tampilannya juga ciamik, cantik. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya guys. Boleh di like, boleh di komen. Tapi komennya jangan nyinyir ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.